adalah kesempatan hidup ini. Materi ini terdiri dari 12 topik yang disajikan seperti dalam layar berikut. Waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Nah, setiap orang memiliki kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani kita dipenuhi secara apa? Tentu saja 3 kali makan. Bahkan di antara itu ada snack. Apakah kebutuhan rohani juga diperhatikan dengan baik? Apakah sudah dipenuhi seperti kebutuhan jasmani? Padahal iman adalah landasan yang pokok, dasar yang pokok. Bayangkan kalau rohani itu kita tidak beri makan, kita tidak penuhi kebutuhan. Karena itu ada 8 olah rohani. Kita berdoa, mendengarkan sabda Allah dan berefleksi, mengikuti pengajaran, membuat latihan pertobatan, bergaul dengan teman-teman, berpartisipasi dalam kegiatan paroki, membagi kasih kepada sesama, menghadiri ekaristi, kegiatan gereja dan lain. Nah, berdoa itu merupakan ekspresi komunikasi dengan Tuhan. Kita mendoakan setiap kali pasangan kita, anak-anak kita. Dan biasakan untuk berdoa bersama. Ada kekuatan dahsyat ketika kita melakukan doa secara bersama. Dan juga kita membangun kebiasaan nilai-nilai baik bersama dengan pasangan dan anak-anak kita. Mendengarkan sabda Allah dan berefleksi, karena dengan itu kita mengetahui rencana Allah untuk kita. Bacalah kitab suci secara rutin. Rasakan manfaat besar ketika membaca kitab suci dalam satu keluarga. Jangan lupa membuat refleksi untuk memperdalam olah rohani. Nah, selain dengan kitab suci, Allah juga berbicara melalui ajaran gereja, melalui doa, melalui kejadian-kejadian, hati nurani yang tersentuh, perasaan yang damai, lewat orang lain di sekitar kita, lewat kegiatan bermakna, lewat karya kita. Jadi keluarga itu memang sungguh-sungguh merupakan rumah pendidikan, sekolah doa dan iman bagi anak-anak. Formasi rohani itu bisa macam-macam dan ada banyak sekali kegiatan. Di paroki, di keuskupan, tinggal kita yang memilih. Kita akan pilih kegiatan yang mana. Dan pengayaan ini sangat penting ketika kita merasa stagnan, ketika kita merasa bosan, ketika kita merasa ada kesulitan. Tetapi juga ketika kita merasa ada kemajuan, kita tetap menambah. Bagaikan charge baterai, kita akan menjadi kuat lagi. Setiap saat ada gesekan dalam keluarga, ada dosa di sana, ada saling melukai di sana, bagaimana kita melatih pertobatan? Bagaimana kita membangun maaf, penyesalan yang kita ungkapkan kepada orang-orang yang kita kasih? Bagaimana Allah sudah mengampuni kita. Ada 5 bahasa maaf. Menyesal, menerima tanggung jawab, melakukan tebusan, mau bertobat, memohon pengampunan. Gaul dengan teman-teman beriman. Ada pepatah mengatakan, siapa kita dikenal lewat siapa sahabat kita. Dengan teman-teman yang baik, iman kita akan diperkaya.
aktif dalam kegiatan paroki. Jadi jangan alpa untuk berkegiatan di lingkungan. Di paroki ada banyak sekali seksi, ada banyak sekali aktivitas, kita ambil bagian di sana. Bahkan kita mengembangkan talenta lewat kegiatan-kegiatan paroki. Kita banyak menerima, bersedialah juga untuk memberi sesuatu kepada sesama kita. Hadiri kegiatan gereja ini. Langkah keluar gereja dengan orang-orang seiman, kita juga bergaul, kita juga membantu, kita melangkah di orang-orang sekitar kita.